Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al Imran Official. Apa kabar sahabatku semua? Jumpa lagi hari ini dengan Al Imran Official. Mulia sahabatku, hari ini saya akan membongkar sedikit tutorial bagaimana cara membuat kaca seperti ini. Kaca saya akan beri di efek bersalju, apa ya? Ini kaca akan saya beri efek bersalju. Bagaimana tutorialnya? Ini ada beberapa bahan yang sudah saya hasil, saya bikin kaca seperti ini di kaca. Ini sudah saya kasih stiker. Nanti ini juga. Lalu saya ada beberapa, salah satunya saya coba nanti membuat batu nisan dari kaca, tapi efeknya bersalju, bukan dicap ya, bersalju. Dan ini hiasan dinding atau untuk hiasan meja atau juga hiasan di masjid. Nanti ini kita akan upload juga bagaimana caranya. Ada beberapa yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Oke, saya bongkar cara pemasangannya, cara pengkatingannya, serta cara memberi dia supaya efek bersalju. Oke, sahabatku, ikuti tutorial saya nanti ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah pemasangan stiker pada kaca. Ya, begini cara masangnya, guys. Setelah nanti kita pasang stiker ini, lanjut kita nanti proses cutting. Di cutting saya menggunakan dengan teknologi laser. Bagi teman-teman yang punya cutting stiker, boleh mempergunakan cutting stiker. Bagi teman-teman yang mempunyai keahlian memotong dengan cutting manual, silahkan memotong cutting manual. Oke guys, sekarang kita proses pemasangan stikernya seperti ini. Oke, guys, sekarang proses gambar kedua saya akan mencoba lagi dengan melasernya seperti ini, guys. Biar jangan ada unsur tipu-tipu, biar jangan ada unsur setting-setting, teman-teman paham semua bagaimana cara membuat sunblasting pada kaca. Nah, ini saya lanjutkan gambar yang kedua. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Nontonnya jangan di skip-skip. Kalau teman-teman nontonnya skip-skip, nanti teman-teman nggak dapat informasinya, ada yang ketinggal. Jadi saran saya, tontonlah sampai habis. Dan iklannya ditonton ya. Iklannya mohon ditonton. Karena saya sharing ilmu gratis. Jadi saya minta teman-teman untuk menonton iklannya sampai habis. Oke, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Jadi saya ajarin teman-teman dari awal hingga akhir tanpa ada setting-settingan, tanpa ada bohong-bohongan atau tanpa ada tipu-tipu. Sekarang lagi zamannya tipu-tipu, guys. Semua orang berbuat tipu. Tapi saya ini tidak ada, saya unsur tipu-tipu. Saya tunjukkan sama teman-teman dari awal pengerjaan hingga akhirnya bagaimana. Makanya ikuti terus video tutorial dari saya. Oke guys. Thank you.
Mas Rajin Zahid. Beda ya ini. Oke guys, sekarang saya akan lihat lagi apakah ini benar-benar kaca. Nah, kaca ya, perhatikan ya, kaca. Nah, ini kaca. Oke. Oke guys, sekarang saya akan mencoba memotong stiker ini dengan menggunakan teknologi laser. Bagi teman-teman yang mempunyai cutting laser seperti saya ini bisa mempergunakan seperti ini, dan bagi teman-teman yang mempunyai cutting stiker bisa mempergunakan cutting stiker, dan bagi teman-teman yang nggak pandai cutting stiker pakai manual silahkan pakai cutting manual, bebas mau versi yang mana. Kalau saya mempergunakan teknologi karena saya nggak mengerti cutting manual, prosesnya seperti ini guys. Ini kaca ya guys, kaca yang dilapisi stiker, lalu saya cutting dengan mempergunakan teknologi laser. Perhatikan. Nah, setelah ini nanti setelah di-cutting kita akan memberi, kita kupas dulu lalu kita beri cairan efek salju, atau dalam bahasa kerennya sunblasting. Tapi ini sunblasting yang modelnya aman, cepat, praktis, dan hasilnya bagus. Maaf ya guys, suaranya agak bising karena anak-anak buah itu di atas pada kerja, jadi agak bising suaranya. Oke guys, sekarang sudah selesai, saya akan angkat ini dan teman-teman perhatikan apakah ini kaca atau bukan. Saya perhatikan ya, perhatikan. Ini kaca guys. Nah, ini kaca ya, bukan ini kaca. Nampak ya, kaca ini. Bukan batu, bukan akrilik, ini kaca. Ya, ini nanti akan saya kupas lalu saya akan beri cairan sunblasting. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sahabat-sahabat Alin Official, sesuai dengan janji saya akan upload lagi bagaimana cara membuat grafer seperti ini. Ya, ini yang sudah saya kasih efek bersalju. Ya, efek kacermin yang sudah dikasih bersalju. Dan di depan teman-teman ini semua, ini ada beberapa contoh yang akan nanti saya demokan bagaimana, yang mana kaca ini sudah saya pasang stiker
Lanjut nanti saya akan beri dia cairan kimia supaya efeknya bersalju begitu, agak kabur begitulah ya, tanpa dicet. Nah ini ada beberapa contoh yang akan saya tunjukkan satu per satu. Ini kaca cermin, nanti akan diberi efek bersalju. Dan ini ada kaca naku atau kaca dinding-dinding masjid atau kaca-kaca pintu jendela. Dan ini ada beberapa spion, nanti spion ini akan saya graper. Yang mana akhir-akhir ini pencurian marak, pencurian kaca spion. Jadi apabila kaca spion itu digraper seperti begini, maka kaca spion itu tidak akan dicuri, karena kalau dicuri pun tidak laku dijual. Jadi para pencuri tidak mau lagi mengambil kaca spion ini, yang mana kaca spion ini sudah cacat, sudah diberi graver. Dan ini adalah daun, contoh daun pintu jendela, daun pintu mobil, daun pintu masjid, maupun nanti bisa juga tempat-tempat ibadah seperti gereja gitu, mereka bisa bikin juga dari hiasan-hiasan seperti ini. Kalau saya ini, saya bikin hiasan daun pintu biar teman-teman tahu bagaimana caranya. Dan saya akan tunjukkan juga bagaimana membuat efek seperti ini. Ini aslinya bersih ya, jernih seperti ini. Ini sudah saya beri cairan, jadi dia efeknya bersalju. Nah ini nampak ya teman-temanku. Nah ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat ini biar teman-teman paham. Nah nanti saya juga ada bawa ini yang kosong, ini belum diberi cairan, nanti akan saya beri cairan. Dan ini contoh dari botol parfum ya. Nah, ini botol parfum, yang mana botol parfum ini nanti akan saya beri cairan grafor ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak-banyak cerita, langsung saja kita praktek. Perhatikan. Oke, sekarang posisi pindah kembali kamera biar kamera lebih detail nampak apa saja yang akan saya perbuat. Biar jangan ada unsur tipu-tipu, biar jangan ada unsur setting-settingan. Oke. Adapun bahan yang saya pergunakan hari ini ialah ini namanya ABF. Saya menggunakan ABF 450 gram. Ini ada PG. PG saya pergunakan sebanyak 50 gram. Oke? Nah, di sini saya akan membuat gel. Jadi ada dua cara yang saya tunjukkan di depan. Di depan kamera itu kan ada tuh, nanti situ ada kaca itu, nanti kita bikin gel. Karena kan biasanya dinding-dinding masjid itu atau pintu-pintu masjid, jendela masjid itu kan dia sudah terletak, jadi kan kalau diencer susah kita memasangnya. Nah, sama dengan spion itu kan sudah terpasang. Jadi kalau kita kasih cairan, dia akan meleleh. Jadi saya bikin gel. Bagaimana caranya? Perhatikan. Oke, sekarang saya akan memulai tutorial ini. Oke, sahabat. Perhatikan baik-baik. Sekarang saya akan membuatnya. Oke. Oke guys, sekarang saya akan menyimbang ABF ini ya. Pertama saya timbang dulu wadahnya, saya ambil dulu, saya gosok. Oke, saya membutuhkan 450 gram ABF. Ini ABF ya. Ini saya masukkan seperti ini guys.
Oke. Perhatikan ini guys, 450 gram. Nampak ya? 450 gram bubuk ABF. Oke. Selanjutnya nampak ya 450 gram bubuk ABF. Nampak ya 450 gram bubuk ABF. Oke, saya menambahkan 50 gram PG. Jadi totalnya semua 500 gram. Perhatikan ini. Oke, nampak ya 500 gram. Nampak ya 500 gram. Oke. Selanjutnya saya mix. Nih. Saya pinggirkan dulu ke bawah dan saya mix dia. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Oke, proses gel sudah terjadi dan ini siap untuk kita pergunakan. Oke, perhatikan hasilnya ya. Sementara itu saya cuci dulu ya guys. Mixernya saya cuci dulu. Oke. Selanjutnya proses pemasangan. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Di depan kamera ini sudah ada tertera beberapa kaca. Nah, kaca ini akan saya bikin berbentuk gel. Akan saya bikin hiasan seperti ini. Saya mempergunakan kuas ya guys. Nih. Jadi pakai tangan boleh, pakai kuas juga boleh. Jadi saya tunjukkan satu-satu seperti ini guys. Nah, seperti kita melukis. Nah, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Yang mana yang terkena apa? Terkena cairan ini akan menjadi efek bersalju. Perhatikan ya guys, perhatikan, perhatikan. Bukan sulap, bukan tipu-tipu, dan bukan setting-settingan. Sangat gampang membuat efek bersalju pada kaca. Biar teman-teman pada paham dan mengerti. Saya buat ini. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Sekali lagi saya bilang perhatikan, perhatikan, perhatikan. Apakah ini boleh pakai tangan? Boleh, perhatikan, pakai tangan boleh. Kalau nggak ada kuas, pakai tangan saya. Ha. Saya beri pakai tangan saja. Ha. Ya, perhatikan ya. Pakai tangan bisa, boleh.
Oke, pakai tangan boleh ya. Nah, jadi pakai kuas juga. Pakai kuas juga boleh. Nah, jadi nggak ada kuas, pakai tangan pun jadi. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Tuh, semua gambar yang sudah kita ini kita beri ini semua. Oke. Sekarang next saya menuju ke sini. Perhatikan ini guys, ini kaca cermin. Di sana kaca biasa, ini kaca cermin ya. Ini kita buat pola dulu gambarnya, baru kita pasang cutting. Perhatikan. Untuk pemasangan cutting dan pemotongan stiker, saya sudah di videonya ada saya buat. Bagi teman-teman yang punya cutting, silahkan pakai cutting. Bagi teman-teman yang mempunyai yang keahlian manual, silahkan membuat pakai tangan manual. Kalau saya seperti ini guys. Nah, ini bukan tipu-tipu ya guys, bukan tipu-tipu, bukan setting-settingan, real nyata, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Ya, ini kaca kaca cermin sudah ditutupi semua dengan. Apakah ini sudah bisa kita kupas, sudah kita bisa cuci? Boleh, sudah, nggak terlalu lama, sebentar aja. Ini nggak terlalu lama, tapi biar kelar semua pekerjaan ini, teman-teman perhatikan ini saya beri lagi semua nih, biar enak nanti satu kali kita. Bagaimana hasilnya? Teman-teman bisa perhatikan hasil kerja saya ini, bukan tipu-tipu, bukan setting-settingan. Cara kerjanya simpel sekali. Nah, bagi teman-temanku nontonnya jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip nanti teman-teman nggak dapat tekniknya. Jadi tonton aja sampai habis, ikuti iklannya, karena saya yang menggaji iklan. Ya, perhatikan ya. Jangan, saya minta jangan di skip-skip. Oke, jadi sekarang saya memproses di ini ya, di kaca spion. Nah, saya beri pakai tangan dulu ini ya. Nah, kaca spion mobil, sepeda motor, boleh begini dapat. Nah, apakah larutan ini aman? Aman untuk di kulit. Saya memakai ya, nih. Gel ini aman untuk kulit. Ya, nah, perhatikan ya. Nah, oke, okay? Ya. Apakah ini sudah jadi? Sudah. Ini tidak usah lama-lama. Selanjutnya, saya akan cuci ini. Oh, satu lagi sahabat. Ini saya akan tunjukkan lagi. Ini saya membentuk nisan dari kaca juga sahabat. Perhatikan ya. Ini bentuk nisan. Saya bikin dari efek dari kaca. Nah, cukup dikuas seperti ini saja sahabat. Tanpa dicat, nanti ini kaca akan kabur sendiri, membuat efek seperti bersalju begitu. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Mohon jangan di skip-skip buat teman-temanku semua.
rezeki macam kita menguas. Kalau pakai kuas ini cepat ya sahabat. Nah. Apakah kaca ini tergerus? Tergerus dia coba. Dia tergerus langsung dia kabur. Efeknya begitu. Kaca ini dimakannya lalu efeknya berkabur, seperti bersalju begitu. Oke, sudah siap sahabatku semua. Sekarang proses kita cuci. Perhatikan. Saya mulai dari sini ya, biar teman-teman tahu ya. Ini saya cuci. Kita lihat hasilnya seperti ini. Terus masukkan aja seperti ini, Pak. Nah, perhatikan ya, seperti ini. Itu ya, nampak ya. Saya membuatnya satu aja sebenarnya, sebanyak-banyak biar durasi waktunya. Nih, apakah ini sudah kabur? Kabur. Perhatikan ya. Nah, perhatikan ini. Kita sekarang proses pembukaan. Lalu saya buka stikernya ini, sahabat. Kita buka stikernya ini seperti ini ya. Kita buka seperti ini. Nah, perhatikan. Bukan sulap, bukan tipu-tipu, dan bukan setting-settingan. Saya nggak pelit-pelit ilmu, sahabat. Berbaginya sama teman-teman seperti ini. Nah, nampak ya. Sekarang saya lap dulu dengan tisu. Biar teman-teman pada paham. Perhatikan aja, sahabat. Perhatikan. Saya mohon perhatikan. Sekali lagi saya mohon perhatikan. Nah, ini bukan sulap ya, bukan tipu-tipu dan bukan setting-settingan. Langsung kaca ini tergerus, kabur dia langsung. Tuh, ada bacaannya ya. Saya lap lagi. Jadi untuk kaca-kaca masjid, hiasan di dinding, tinggal dipasang bingkai, langsung jadi. Mau model apapun tergantung kreasi tangan-tangan teman-teman sendiri. Ya, nih, nampak ya hasilnya ya. Ini masih basah. Karena masih basah, jadi dia begini. Biar teman-teman pada paham nih, perhatikan. Tuh, nampak ya. Saya lap lagi. Jos dan dos, sahabat. Nah. Nampak ya, sahabatku. Nah. Nampak ya. Apakah ini dikikis pakai pisau hilang? Tidak, sahabat. Nah, ini pisau cutter. Nah. Nggak mau hilang dia, sahabat. Nah. Nampak ya. Oke. Perhatikan ya. Nampak ya. Bukan sulap, bukan tipu-tipu, dan bukan setting-settingan. Nah, ini nampak kalau pakai merah. Ah, kasih warna merah belakangnya. Nampak ya? Ha, tuh. Ini karena malam. Kalau siang dia lebih ketara lagi. Oke, paham ya sahabatku? Beginilah caranya membuat. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan juga. Akan saya cuci, nanti saya putukan sama teman-teman hasil jadinya. Nggak terusah terlalu lama-lama deh. Sebentar aja dia langsung jadi. Oke, sahabat ya. Perhatikan ya. Ha, tuh. Nampak ya? Oke. Oke guys, sekarang saya buat versi yang kedua. Ini yang berbentuk cairan. Nah, kalau ini yang berbentuk cairan, yang tadi berbentuk gel, yang ini berbentuk cairan. Seperti ini. Oke. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Ini katanya ini seperti ini kabur nih. Nah, akan saya beri efek, perhatikan ya. Nih, caranya masang seperti ini ya. Perhatikan. Nampak ya teman-teman? Perhatikan. Seperti ini ya. Ya, masukkan seperti ini. 1, 2, 3. Celupkan seperti ini. Nah. Ya, hitungan 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, angkat. Nah, itu dia.
karena tadi saya tidak penuh cairannya, jadi kan gelasnya terlalu besar, harusnya pendek aja ya. Ini nampak ya, nah, ini nampak ya bu. Sekarang kita saya cuci dulu, saya cuci seperti ini. Perhatikan. Nah, setelah cuci, baru kita lap. Apakah ini berubah? Perhatikan. Tuh, gelasnya ngedop, sahabat. Nampak ya, gelasnya ngedop. Tuh, gelasnya ngedop. Ini masih basah, nanti dia kering. Kalau kering ini nampak ngedopnya. Ini masih basah, perhatikan dulu sahabat ya. Nah, tuh. Nampak ya perbedaannya? After, before, beda ya. Warnanya jelas, berubah. Nah, nanti ini karena ini masih basah. Kalau dia sudah kering benar, dia akan ngedop. Nah, ini masih basah. Ya, nampak ya perbedaannya? Jelas kan? Nampak ya? Semoga tutorial yang saya perbuat ini bermanfaat bagi teman-temanku semua. Dan bisa peluang usaha bagi teman-teman yang nganggur. Bisa membuat peluang usaha seperti ini. Ya, sudah saya bongkar ya. Bagaimana cara membuatnya dari awal sampai akhir. Bahan-bahannya silahkan teman-teman berkreasi sendiri. Oh ya, apabila teman-teman kesulitan bisa menghubungi saya untuk membeli cairannya, di mana bahan-bahannya. Oke? Oke, sahabatku, salam usaha bisnis. Yang mana pengangguran, jangan putus semangat, tetap semangat berusaha sendiri. Salam sukses selalu. Oke? Cukup sekian tutorial yang saya upload hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-temanku semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis, sahabat. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.